terungkap janji tim satelit Pramac akan membawa tim barunya Yamaha untuk bangkit di MotoGP 2025. Seperti diketahui, Pramac berhasil menjadi juara dunia lewat pembalapnya, Mang Martin, kala masih di Ducati. Kini, manajer tim Pramac, Gino Borsoi, akan membawa mentalitas yang sama di Yamaha pada MotoGP 2025, sebagaimana budaya kerja mereka saat jadi tim satelit Ducati. Keputusan pindahnya Pramac keluar dari Ducati untuk bergabung ke Yamaha menjadi salah satu kabar hot di tahun ini. Kolaborasi Pramac-Ducati yang telah berjalan hingga dua dekade terputus sejak polemik membawa Marc Marquez ke tim utama dan pengkhianatan pada Jorge Martin terjadi Pramac sudah tak sejalan dengan Ducati. Yamaha yang sedang memeras keringat mencari-cari tim yang mau dijadikan sekutu alias satelit. Seperti diketahui, Yamaha sedang terseok-seok di MotoGP karena keterpurukan mereka sejak dua tahun terakhir. Yamaha WZR M1 kalah jauh dengan motor-motor pabrikan Eropa, terutama Ducati Desmosedici GP. Petualangan baru Pramac Yamaha pada MotoGP 2025 akan dimulai dengan kisah duet Mang Jacky alias Jack Miller dan Kang Miguel alias Miguel Oliveira. Bagaimana menurut kamu, coy, tentang duet tim Pramac dan Yamaha? Harapannya sih semakin di depan seperti slogannya, Yamaha, semakin di depan.